Fraksi Pembangunan Amanat Rakyat Indonesia atau PARI DPRD Kabupaten Trenggalek menilai anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Trenggalek yang masih monoton dan belum ada inovasi yang menonjol, sehingga APBD tersebut terkesan hanyalah formalitas untuk pemenuhan suatu syarat saja. Menurut keterangan salah satu anggota fraksi PARI DPRD Trenggalek, APBD seharusnya menjadi implementasi dari kebutuhan masyarakat. Namun yang terjadi saat ini hanyalah suatu formalitas untuk pemenuhan suatu syarat saja. Akibatnya dari tahun ke tahun, pengelolaannya hanya sebatas rutinitas yang kembali diulang. Lebih lanjut, salah satu anggota fraksi PARI, Muhammad Husni Tahir Hamid, menyampaikan pihaknya berharap agar pengelolaan APBD berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas, bukan hanya sekedar mengacu pada keinginan belaka. Fraksi PARI dari tahun ke tahun mengamati bahwa APBD itu adalah monoton. Dan seharusnya kita mengharapkan bahwa APBD itu adalah merupakan suatu kebutuhan, bukan suatu keinginan. Jadi APBD itu adalah merupakan implementasi daripada kebutuhan masyarakat. Yang ada sekarang itu adalah merupakan suatu hanya merupakan suatu formalitas untuk pemenuhan syarat saja. Husni juga menerangkan pihaknya berharap agar kedepannya ada inovasi dalam pengelolaan APBD Trenggalek tersebut, sehingga APBD bisa berpihak kepada rakyat dan rakyat bisa benar-benar tercukupi dari berbagai pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.